الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. Sebelum kita meneruskan kuliah kita, marilah sama-sama kita membaca zikir dengan kita. Bila saya baca, terus aja ikut. Tak perlu tunggu sampai habis. Saya baca je, terus ikut hayat sama-sama. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل النبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا محمد يا ذا الجلال يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصه الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وكماله وكما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in.
wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Sama-sama kita mengatur syukur kehadirat Allah dengan limpah dan izinnya kita dipertemukan dalam satu majlis ilmu kuliah tasawuf. Ya, sama-sama kita berdoa, berzikir, ya, bermunajat. Dan zikir yang kita baca tadi merupakan zikir tarekat Ahmadiyah. Tuan-tuan boleh amal dan boleh baca mengikut suka hati tuan-tuan. Paling-paling kali sehari dah. Dua kali sehari, bukan sekali sehari, dua kali sehari. Sebelum pukul 12 tengah hari ke bawah, satu kali. Sebelum pukul 12 tengah malam, satu kali. Itu paling kurang. Paling-paling malas itu. Paling-paling rajin, terpulang kemampuan tuan-tuan. Berapa bilangan tak tentu. Ha, biasa orang buat ni. Ya. 100 ribu, 1 ribu, 1 ribu. Mana tiga? Ini tiga yang kita ambil, tiga rangkaian, tiga beradik tu. Itu dia punya core dia, kunci dia. Banyak lagi sebenarnya zikirnya, tapi itulah yang utama. Bila kita dah amal itu, insyaAllah Allah permudahkan segala urusan kita. Dan Allah melindungkan kita daripada segala mara bahaya. Dan Allah murahkan rezeki kepada kita. Semua zikir-zikir yang kita baca tadi, dan mana-mana zikir sekalipun, merupakan pujian dan pujaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah dekat dengan Allah, mohon apa sahaja, minta apa sahaja, insya Allah Allah perkenan. Yang Allah tak perkenan sebab kita jauh dengan Allah, terdegil dengan Allah, kita tak reti dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Tuan-tuan, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Semalam kita telah melalui sedikit sebanyak perjalanan nafsu mulham. Maknanya kita faham secara rekas, secara lebih kurang, untuk mendapat darjat kewaliah. Suka saya ulangi bahawa kewaliah di sini bukan kita melihat sesuatu, kita boleh buat sesuatu perkara yang aneh ataupun perkara ajaib. Itu merupakan anugerah, kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah dia sayang kat kita, dia berilah apa dia nak beri. Istimewa, keistimewaan tadi sebagai suatu tanda kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wali yang sebenarnya orang yang dekat dengan Allah, orang yang sentiasa menjalani suatu jalan untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sampai ke peringkat itu, itulah yang pertama sekali, zikir kita. Zikir ibarat sabun, ya, ibarat pencuci, untuk mencuci segala penyakit hati kita. Sampailah satu peringkat Allah menganugerahkan kepada kita nur. Kita sebut semalam kan, nur, cahaya ataupun wari, keistimewaan yang datang daripada Allah. Timbul rasa sayang, rasa cinta, rasa seronok kita berzikir. Bila dah timbul rasa sayang, rasa cinta, seronok kita berzikir, maka Allah beri lagi perasaan zuk, rasa. Suatu rasa yang kita merasai betapa kecilnya kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa lagi yang ada melainkan hanya Allah yang Maha Kuasa. Itu zuk. Bila dah sampai peringkat rasa zuk tadi, kita tak perlulah kepada keduniaan. Kita tak perlulah kepada ya hirup pikuk dunia. Bukan tak perlu langsung, maksudnya kita mengambil sesuatu tu dunia tadi mengikut kadar keperluan kita. Yang bakinya infak fi sabilillah. Tak ada rasa sayang, tidak rasa cemburu, tidak rasa kedekut. Nah, ini zuk. Kita teruskan lagi dengan zikir, teruskan lagi dengan istiqamah, teruskan lagi dengan usaha kita sampai Allah memperlihatkan kepada kita syuhud. Apa makna syuhud? Kita sendiri melihat kebesaran Allah. Seperti mana Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dia tahu dah Allah maha hebat, maha kuasa. Dia dah rasa dah
tapi dia nak syuhud. Syuhud Nabi Musa ni melihat gunung berkecaya tu, dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak di sini bukan mana nampak dengan mata mata lenang kita, dengan mata zahir, tidak, tapi nampak dengan mata basirah betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ kalau siapa peringkat tu pun dah kira hebat dah kita ni. Habis saja peringkat syuhud, dah sampai peringkat syuhud, ya, bagaikan melihat Allah, akad takbir pun kita rasa kita kecil. Allah yang maha besar, Allah anugerahkan lagi satu perasaan, satu taraf, satu makam, fana. Jadi kita kosong daripada urusan keduniaan. Kosong di sini mana kita tidak perlu dia. Dan kadang-kadang dunia yang mengikuti kita. Ini laluan-laluan yang mesti kita lalui. Siapa-siapa sekalipun mesti melalui siapa ni. Bila sampai kepada peringkat fana inilah, maka kita akan melalui berbagai-bagai lagi peringkat-peringkat. Jauh tuan-tuan, perjalanan kita jauh. Tidak semudah yang kita sangka. Dari semalam ni peringkat tu, peringkat mulhamah. Mulhamah ni perjalanan nafsul mulhamah, Allah dah anugerah dah kepada kita syuhud. Masa tu zikir kita bukan lagi zikir zahir, tetapi zikir dalaman, zikir batin kita. Setiap masa apa yang kita lakukan, detik subhanallah, detik la ilaha illallah, detik Allahu akbar. Ingat sentiasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dah sampai peringkat mulhamah. Allah anugerahkan pula fana. Sampai kita rasa seronok dengan alam kita sendiri. Ini fana ni. Kena beringatlah sikit. Kadang-kadang orang dah sampai peringkat fana ni, dia jadi tidak nak pada dunia, tak nak sungguh. Tak nak suruh, hati kata dia tak peduli apa yang berlaku diri dia. Ini berjalan ke Kustan. Kalau tak kena gaya, tak kena apa, tak kena panduan dia. Dia tak peduli dah orang. Ini fikir fana. Dan tempoh fana ni lama. Kadang-kadang ada sampai 3, 4, 5, 6 tahun. Ada sampai 3, 4 hari, sampai 3, 4 minggu. Terpulang pada rezeki masing-masing. Tempoh fana ni kita hilang daripada dunia. Maksudnya kita tidak merasai dunia ni wujud. Ini kadang-kadang orang siapa peringkat ni, kerja pun malas. Bahaya. Kalau tidak ada itu, perlu pada, akhirnya kita perlu pada guru mursyid tadi. Kita ada zikir, kemudian kita perlu pada istiqamah, ikhlas kita. Kemudian akhirnya kita perlu pada mursyid. 3, 4 ni. Ada guru mursyid. Guru mursyid inilah yang akan membimbing, membantu kita saat ini. Masa ni orang kadang-kadang, malah aku kerja. Ada rezeki aku makan, tak ada rezeki sudah. Ada peringkat fana. Kadang-kadang malah peduli apa benda sekarang. Dunia meletup pun tak peduli. Kalau tak kena gaya, rosak. Masa ni syaitan ni datang, tentera-tentera dia ni. Bala tentera dia datang. Nak menghasut, nak menjahanamkan kita anak Adam tadi. Jadi perlu kepada perkukuhkan lagi zikir kita. Apa makna fana tadi? Pengertian fana dan syuhud. Yang dimaksud dengan fana di sini ialah sebahawa seluruh makhluk ini, bahkan termasuk juga dunia dan diri sendiri, hilang kesemua sekali. Kosong. Tak nak kepada dunia. Tak peduli saudara mara. Tak peduli makan minum. Tak peduli apa semua. Nanti jadi bahaya, ada yang bahayanya, ada yang rosaknya. Kena pula dengan godaan-godaan, bisikan-bisikan halus daripada syaitan pula. Memang bawa diri sungguh lah kita ni. Jadi hati-hati di sini. Itu perlu pada panduan guru mursyid. Fana yang kita nak ni, kita hilang pada dunia. Artinya kita bukan tak perlu dunia. Kita mengambil sekadar yang kita nak. Bukan tak perlu pada keluarga, tak perlu kepada apa benda, perlu semua. Tetapi benda itu tak masuk dalam jiwa kita. Itu maksud fana. Kesemua sekali dalam ingatan hati, hilang semua dalam ingatan kita. Benar-benar kita terserah diri kepada Allah. Sebab tu orang sampai dalam perjalanan nafsu mulhamah ni, semuanya letak pada atas Allah Subhanahu Wa Taala. Pergantungannya sepenuh hasbiyallahu wa ni'mal wakil.
La ni'mal maula wa ni'man nasir. Bergantung kepada Allah sepenuh. Tidak ada rasa bimbang, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ragu. Buat kerja mencari rezeki sekadar syarat, buat kerja cari rezeki je. Dia yakin Allah bagi rezeki sepenuhnya daripada Allah. Dia duduk atas muka bumi ini, dia tahu dia duduk sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan melakukan segala maksiat dan dosa. Ini orang fana. Ini fananya betul lah. Bukan fananya hilang, jalan merata, tak tahu jalan pulang. Itu fananya merosak kan. Hati-hati. Ini kena faham betul-betul. Hilang daripada segala, hilang semua sekali dari ingatan hati kerana ia karam. Kenapa? Kerana dia karam dengan kesedapan dan kelazatan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pokok dia. Kenapa Allah, Allah bagi segala-galanya kepada dia? Nak buat apa lagi dunia? Kecil je. Tak ada nilai pun. Dengan 11 ayat nyamuk pun tak ada nilai. Ini yang kita nak cari. Kenapa Allah? Sebagaimana kisah yang berlaku di zaman tabi'in, rahimahullah, ulama tabi'in, sering saya selalu sebut, dia bagi infak hanya sebelah taman. Saat dia mati, Allah ganjarkan kepada dia, Allah perlihatkan, skrinkan balasan kerana dia sumbang sebelah taman. Sehingga sahabat-sahabat kata suruh mengucap, dan nazar suruh mengucap. Mengucap kata la ilaha illallah. Dia kata kenapalah hanya 10 tamak. Itu dia sebut. Kenapalah hanya 10 tamak. Mengucap kata kenapalah hanya 10 tamak. Kawan-kawan yang dengannya sudahlah kali mengucap dah tuan. Rupa-rupanya Allah perlihatkan kepada dia ganjaran yang maha hebat. Hanya infak 10 tamak sahaja. Kenapa aku beri 10 tamak tak bagi sebiji? Kalau 10 tamak setara ni dia punya timbuhan balasan daripada Allah. Dengan bidadari, dengan syurga, dengan nikmat makan minum segala-gala. Kenapa aku beri sebelah taman? Bodohnya aku soalan begitulah. Itu ayat saya tamalah. Nah. Kenapa tak bagi sebiji? Allah ganjarkan begitu. Itu fana. Nah, kita duduk di atas muka bumi ini, kita nampak Allah maha besar. Segala-galanya milik Allah. Dunia ini kecil. Itu fana. Bukan kita hilang gaib wal wujud daripada kisah dunia. Hilang gaib wal wujud daripada kisah dunia itu mati namanya. Ini fana. Dia ada beza sikit. Kerana ia karam dalam kesedapan. Dia tak peduli makan minum, dia seronok dengan zikir, dia boleh kenyang. Dengan baca Quran dia boleh kenyang. Dengan bermunajat dengan Allah dia boleh kenyang. Keingat, kelazatan ingat kepada Allah Ta'ala juga. Dia tak perlu dah benda lain. Walaupun orang nampak dia lebih kurang, tak ada benda apa sekalipun, tapi dia rasa seronok. Dia bahagia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terlenyap sama sekali kesedaran diri dan kesedaran panca indera. Hilang semua. Orang kata bagaikan hilang ingatan. Bukan hilang ingatan maksudnya. Maksudnya dia tidak nak pada dunia. Ambil sekadar penuh. Tengok kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita ambil dunia. Tengok Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah Amirul Mukminin, dia yang hebat, tetapi dia tidak ambil dunia. Dia tidur berata-rata tanpa bodyguard, tanpa apa semua sekali. Dia dah rasa seronok berada dalam pelukan Allah Subhanahu Wa Taala, berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak takut pada siapa-siapa. Nah, ini orang yang fana. Dia macam masa tapel, walaupun masa tapel, masa gelegak tu tak, dia panggil apa, mabuk. Selesai daripada gelegak tu, itu fana. Masa gelegak tu hilang atas sungguh. Dan ini orang yang melalui jalan sufi, dia akan sampai pikiran. Saat dia bergelegak, saat dia fana tak tu. Sekali tengok macam orang tak berapa nak sihat. Dua kali tengok macam orang yang sihat, begitu. Faham kan? Jadi maksudnya dia hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dia tidak panca indera dia pun dia tak peduli sangat. Kerana apa? Kerana dia menyedari kepada Allah Taala juga. Orang lagu ni tak peduli makan minum dan sebagainya. Tetapi sentiasa kenyang, sentiasa sihat.
yang kita duk tengok tepi jalan, duk jalan ke sana kemari, kadang-kadang bercakap seorang pakai pun lebih kurang. Ada kat roh sana ada pakai macam Jawa tu, buat kuih panjang gini. Bagi duit tidak nak, bagi makan nak. Lagi makan, lagi rokok. Dua tu nak lain tidak. Cakap dengan orang normal tak kacau lah. Itu pun fana juga. Kita tahulah fana betul ataupun tidak, wallahu'alam. Kita pun tak berani juga nak temu duga banyak-banyak. Takut dengan gila sungguh, tak tahu. Tapi fana juga. Benar-benar begini susah kita nak kata, kita nak sebut. Tetapi dia melalui satu tempoh fana. Fana. Mana kita kosong. Rasulullah pun melalui tempoh fana juga. Pergi betapa apa. Nanti dia fana. Dia dengan Allah. Dia dengan sesuatu. Yang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan segala hirup pikuk dunia. Hirup pikuk masyarakat dia. Mencari kebenaran. Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Semuanya melalui tempoh-tempoh ini. Berapa lama? Terpulang pada rezeki dan perjodoh masing-masing. Fana upama ini tidak terjadi melainkan apabila ia syurut kepada salah satu daripada perkara yang empat di bawah. Dia tidak akan dapat darjat fana melalui sudah ia sudah melalui peringkat syuhud. Saya sebut semalam peringkat syuhud, yakni dia sudah melihat kebesaran dan keagungan Allah. Lalu kita nak bayangkan berketul tidak berketul, tetapi dia nampak keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia nampak keajaiban ilmu Allah yang mencakupi, yang meliputi semua alam ini. Ini susah kita sebut dengan kata-kata. Susah kita nak cakap dengan kata dengan fakta. Melainkan orang yang melalui saat ini, saat syuhud tadi. Dia tak nampak dah dunia. Dia hanya nampak Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia nampak Allah subhanahu wa ta'ala, itu syuhud. Orang tak boleh nak tanya, orang tak, dia tak boleh nak jawab. Tapi dia nampak, dia yakin itu Allah subhanahu wa ta'ala. Bila orang tanya, berketulkah? Tidak. Berwarnakah? Tidak. Apa semua? Bila tidak, tidak semua. Maka itulah Allah subhanahu wa ta'ala. La tudrikul absar wa huwa itu. Lalu seseorang itu tidak dapat melihat, tidak dapat memahami dan tidak dapat mengerti, itulah dia mendapat. Artinya dia nampak Allah subhanahu wa ta'ala. Nak dapat fana tak ada. Tak dapat tidak, dia mesti tersyuhud. Dia mesti melihat. Tersyuhud, melihat. Melihat apa? Salah satu daripada empat sifat-sifat Allah Ta'ala tadi. Sifat af'al, sifat asma, apa asma, nama-nama Allah. Af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Asma Allah, nama-nama Allah. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Zat Allah subhanahu wa ta'ala. Biar nampak bayangan-bayangan, tidak bayangan juga, tapi kita nak kata macam bayangan-bayangan supaya kita lebih faham. Nampak kuasa. Contoh nombor satu, kita syuhud af'al Allah. Bagaimana syuhud af'al Allah? Melihat perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tsunami yang berlaku, gempa bumi yang berlaku, apa nama ni, gunung berapi yang meletus, kita tidak nampak zahirnya gunung berapi yang meletus. Kita tidak nampak zahirnya tsunami yang berlaku hasil daripada gempa bumi di bawah laut. Tidak. Kita tidak nampak bahawa apa yang berlaku tadi. Awalnya, apa ni, air hujannya turun. Datang daripada awalnya sekarang itu. Tidak. Tetapi di sebaliknya kita nampak Allah yang menggerakkan semua itu. Itu syuhud. Bukan sekadar awal menurunkan hujan. Tetapi ada sesuatu zat yang menurunkan hujan tersebut. Apa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita mengaji sains, tak awal tu je lah. Kalau kita mengaji sains, tsunami yang berlaku tadi, sekadar orang kata apa, bawah laut sana ada letusan gunung berapi. Menyebabkan timbulnya tsunami. Jadi, siapa yang meletus tadi? Siapakah yang membuat perkara-perkara tadi? Ini syuhud. Syuhud akan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekadar rasa lagi. Sekadar syuhud dah melebihi rasa dah, syuhud dah. Kita nampak Allah yang menggerakkan semua itu. Ada remote control di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaikan Allah tekan butang je, tung, berlaku. Ombak yang besar. Burung-burung yang terbang. Dan segala bencana yang berlaku. Segala kebaikan yang berlaku.
segala apa saja yang berpusing di atas muka bumi ini, awan, bulan, bintang dan segalanya, ada yang menguasai, ada yang membuatnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Itu syuhud, syuhud af'al Allah. Kita melihat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita nak bayang macam Allah tu macam orang besar tu pegang tongkat, dong dia pukul sana, dong dia pukul sini. Itu syuhud yang mengarut. Bukan begitu. Nah ini apa yang kita nak faham. Itu syuhud dari segi af'al tadi, perbuatan Allah. Nama syuhud dari segi asma Allah, yakni nama-nama Allah. Apa nama Allah? Al-Hayyu Qayyum, yang maha hidup. Bukan sekadar kita merasai hidupnya Allah, tetapi kita dapat melihat Allah itu hidup di hadapan kita. Allah itu bergerak, Allah itu begitu, begini dan sebagainya. Ini dia peringkat orang panggil apa? Ma'rifatu sufiyah, mengenal Allah dari sudut ahli sufi. Allah ada kuasa, dan kuasa Allah itu meliputi segala yang ada di atas muka bumi ini. Kita nak biar rasa syuhud dengan kuasa Allah. Macam mana kalau kita pegang karun, pegang elektrik, ada rasa tangkapan elektrik tersebut. Begitulah. Ya, apabila kita pegang alam ini, pegang tanah, pegang bumi, pegang apa saja ciptaan Allah, kita merasakan tangkapan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu syuhud perbuatan. Syuhud dari segi nama, begitu juga Allah hidup, Allah mengetahui, Allah berilmu, Allah melihat. Itu sifat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sifat Allah yang 920 sifat, sifat Allah sebenarnya Asmaul Husna tadi, 99 nama Allah, 99 lah sifat Allah Subhanahu wa taala. Nombor 2 Asmaullah, nombor 3 Sifatullah, itu lebih kurang sama. Ya, bagaimana kita mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala? Begitulah nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa. Allah Tuhan yang tidak ada dia selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Huwal hayyul qayyum, dia yang maha hidup. Qayyum yang maha berdiri. La ta'khuzuhu sinatun wala naum, tidak menyentuh akan rasa mengantuk dan juga rasa tidur. Itu sifat Allah. Sifat Allah tidak mudah tidur. Tidak macam kita. Duduk depan sikit, tiang elok pula, dinding elok pula juga. Ustaz assalamualaikum, kita pun assalamualaikum. Itu habis. Pasal manusia dia ada rasa ngantuk. Allah tidak ada rasa ngantuk. Nak syuhudkan bagaimana Allah tidak rasa ngantuk. Itu kena melalui tempoh fana tu. Manusia ngantuk, kita ngantuk. Mata buka, tapi hati tidur, ada juga. Allah tidak begitu. Bila Allah melihat, dia tidak akan lepas pandangannya daripada melihat kita. Bila Allah mengetahui, dia tidak akan terkurang sedikit pun daripada penyembunyian Allah. Tak ada. Tak ada satu benda pun boleh sembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang kita nak syuhudkan, yang kita nak syuhudkan, yang kita nak lihat. Ya, benar-benar tu berlaku. Bagaimana kita tengok TV, nampak depan mata kita apa yang berlaku dalam TV itu, cerita dalam TV. Begitulah juga kita lihat sifat Allah Subhanahu wa taala tu berlaku seperti mana kita syuhud Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham ke? Nah. Pening juga nampak ni. Kita nak rasa satu hal, kita nak syuhud hal lain pula. Habis syuhud baru fana. Nak lepas 2, 3, 4 berikan dulu. Daripada awal hasil zikir terdapat nur, dapat waris. Kita faham sikit sebanyak. Lepas tu daripada tu kita pergi lagi, kita zikir lagi, istiqomah lagi, dapat rasa zuk. Kita istiqomah lagi, dapat syuhud. Nak dapat syuhud, selesai syuhud ni baru dapat fana tadi. Dan peringkat-peringkat ni bukan semudah yang kita sangka. Banyak lagi tentera-tentera musuh-musuh Allah akan kacau kita, akan ganggu kita dengan bisikan-bisikan, dengan fizikal. Tengok zikir-zikir buk tu, aku Tuhan kamu, sudah kita. Nah, bagaimana agak?
Kalau kita penafikan dengan ilmu kita, hai mana boleh Tuhan aku tidak dapat dilihat, Tuhan aku tidak berketul macam ni, Tuhan aku tidak berhitam legam macam ni, contoh. Mana boleh macam ni? Macam seperti mana Syekh Abdul Qadir Jalani, dia dengar suara, wahai Abdul Qadir Jalani, mulai pada hari ini kamu tak perlu solat lagi dah. Kamu dah sampai satu maqam yang amat tinggi, yang dekat dengan Tuhanmu. Aku Tuhanmu, kata dia. Nah betul. Syekh Abdul Qadir Jalani ambil selipar, balik, pum, balik. Lari suara tersebut. Balik tak ada suara, lari suara tersebut. Rupa-rupa suara syaitan. Yang nak goda. Kita pun mungkin akan, bila siapa peringkat panah, akan dengar benda-benda begini. Tak payah semayang lah. Semayang buat apa lagi? Kamu dah siapa peringkat tinggi dah. Orang lain semayang tengah tangik. Tak ada benda apa dah. Kamu dah dekat dengan Allah, semayang buat apa lagi? Kenapa? Goda ini akan lalu. Tua-tua akan lalu semua. Berhati-hati di jalan raya. Kena beringat. Dia akan sampai. Syaitan pun heran. Dia kata, macam mana wahai Abdul Qadir Jalani tahu aku ni syaitan? Dia kata, sedangkan 70 wali sebelum kamu dah aku goda dengan ayat yang sama. Si Abdul Qadir Jalani jawab, dia kata, sebab Allah tidak akan menyebut aku Tuhanmu. Allah akan menyebut Allahu Rabbi. Dia tidak akan menyebut Tuhan. Nah itu cidiknya si Abdul Qadir Jalani. Batu yang kedua, Nabi Muhammad pun kena salat, kena apa semua sekali. Siapa bekak kaki-kaki, lebam, dahi-dahi, puasa dan sebagainya. Aku bukan Nabi, tiba-tiba tak perlu salat, tak masuk akal dah. Itu sedikit. Kalau kita, saya pernah bertemu manusia macam ni. Saya pernah sebut dah sini. Satu orang Kelantan juga, berpakat datuk. Jumpa dekat hotel di Biji. Orang lain, kawan-kawan kita pergi semayang apa semua. Alah, saya semayang. Semayang buat apa ustaz? Kalau semayang tak kena Tuhan pun tak jadi juga. Tunggak tani apa semua. Tak penat je maksud. Tak pun semayang tu zahir je. Yang penting kita niat kita dengan Allah. Habis. Rosak kita. Aku pun hangur. Ada juga manusia macam ni. Jangan. Syaitan dah goda dia. Dia kuasa dia hebat dah. Sedangkan Nabi, tarah Nabi, Rasul, ulul azmi lagi, orang yang paling tinggi pun solat, puasa apa semua sekali. Kita yang tidak ada apa-apa pangkat, berasa kita hebat dengan Nabi. Nampak syaitan bijak. Kalau kita berasa kita bijak, syaitan lagi bijak. Baik. Nombor 4, Zatullah. Syuhud akan zat Allah. Inilah kena perlu pada zaman sekarang ni. Pasal ada orang kata semua Tuhan, kita orang Islam ni semua hangin. Kita bukan semua hangin, semua zat Allah. Semua batu datang rumah Kaabah apa semua. Itu bukan Allah, itu arah kiblat kita. Simbolik saja. Kita bukan semua benda Kaabah copah depan tu, tidak. Adakah Allah ada dalam? Tidak. Tetapi kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengarah ke arah Kaabah sebab Allah perintah kita ke sana. Nah itu je. Nah itu kena syuhud tu kena faham. Oh, tapi dia kata kita ada semua tokong, semua Kaabah. Apa benda lah itu tu? Dia kata kita semua tokong, dia kita semua sakam. Lebih juga sama lah juga lah, tidak. Benda ni jawab kena jawab dengan kita semua zat Allah Subhanahu Wa Taala. Arah kiblat. Adakah Allah ada sana? Tidak. Tetapi untuk keseragaman, untuk keseragaman. Supaya kita semua itu arah satu kiblat, tidak berbagai-bagai semua. Sebab tu kadang-kadang bila kita musafir, tak tahu arah kiblat, kita bersemayam hadap arah mana-mana sekalipun tidak menjadi masalah. Kalau kita tak tahu arah kiblat, sebab itu bukan syarat utama. Yang penting menyembah Allah, Zatullah. Jadi Zatullah tu kita kena syuhud. Apa dia Zatullah? Apa Zat Allah? Tak serupa dengan makhluk. Kunci dia laisa kamitslihi syai'. Daripada api ke? Daripada cahaya ke? Daripada apa ke? Tidak semua sekali. Semuanya tidak. Itulah kata Sayyidina Abu Bakar tadi. La idrak wahual idrak. Bila kamu tidak dapat, artinya kamu mendapati. Itu kata-kata Sayyidina Abu Bakar. Bila kamu dapat, bila kamu tidak dapat, artinya kamu mendapat. Kita duk fikir, bagaimana Allah Ta'ala ni besar ke kecil ke merah ke kuning ke hijau ke orin ke apa semua sekali. Tak dapat semua. Tak dapat.
Duduk belah kanan pun tidak, kiri pun tidak, atas pun tidak. Dah macam mana? Hak macam mana itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak jumpa jawapan itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu zat syuhud akan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Hati orang sufi yang telah suci bersih. Nah, sebelum tu kita kena ingat nak sampai nak masuk nur, nak masuk zuhud tadi, syarat utama sekali hati kena bersih dah. Hati dah suci dah. Hati dah kita dah sahirah suci, jilah dah. Suci daripada segala penyakit baru kita dapat melalui peringkat-peringkat tadi. Zuhud, syuhud, fana dan sebagainya. Hati orang sufi yang telah suci bersih, apabila dia teringat kepada perbuatan Allah, yakni perbuatan af'al Allah, ataupun kepada sifat-sifat Allah yang 20 sifat tadi, 99 sifat sebenarnya, ataupun kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya datanglah ketidaksedaran, tak kesedaran pada dirinya. Hal lain dia nampak kecil belaka. Hal lain dia tak perlu belaka. Dia tak perlu belaka dah. Sebab dia dah nampak Allah. Allah memiliki segala-galanya. Jadi tak perlulah benda-benda lain. Dan kepada yang lain kerana ia karam dalam kesedapan dan kelazatan itu. Datanglah nasi dagang depan mata sekalipun. Datanglah apa benda sekalipun. Ialah macam kita tengok. Perempuan dunia tiba-tiba datangnya bidadari. Oh aku bidadari. Tentu tenggelamnya wanita dunia. Tentulah kita merasa rasa jatuh kasih cinta kepada bidadari lebih hebat daripada wanita dunia. Itu contoh untuk kita lebih mendekati faham. Baik kita faham. Jadi dunia ni kecil nampak. Akhirat luas, luas, luas daripada padang bola. Macam macam ulama tabi'in yang dia nak meninggal tadi lah. Hanya kerana bagi bagi infak sebelah tamat, dia nampak mahluka yang maha besar. Jadi tak nampak dah. Sakaratul maut ni tak adalah sakit yang paling sakit. Tetapi tenggelam kesakitan, kesakitan dia tadi kerana melihat nikmat ganjaran yang maha besar tadi. Ha, Tuhan. Ha, begitulah ibadah. Tenggelam nikmat dunia apabila kita dapat melihat nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita dalam syurga dan sebagainya. Itu fun. Jadi maknanya hilang segala kelazatan dan kesedapan dunia yang mana kita namakan fana. Fana ini juga digelar sebagai maqamul jam'i. Ada maqamul jam'i. Mana kita dapat himpunkan semua sekali. Fana yang paling tinggi syuhud, uzuk dan nur tadi dalam peringkat itu. Semua sekali himpun dia panggil maqamul jam'i. Peringkat-peringkat himpunan. Peringkat-peringkat yang ada tinggi dah. Ada. Selesai bab syuhud sana. Selesai bab syuhud dapat fana. Selesai bab fana. Ha, barulah kita boleh dia akan pergi masuk kepada makam-makam lain pun. Ha, banyak tu peringkat tu. Ha, belum lagi masuk makam-makam-makam berbagai-bagai makam lagi. Taraf makam ni mana taraf-taraf. Darjat-darjat kita. Darjat tak sama. Masing-masing tak sama. Kita sendiri pun kadang-kadang tak tahu aku ni berada di peringkat mana. Tugas kita hanya zikir, ya doa, mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain-lain kita tidak tahu. Kedudukan kita kadang-kadang kita sendiri pun tidak tahu bahawa kita ni wali. Allah anugerahkan kepada kita keistimewaan. Tetapi kadang-kadang kita dengan doa kita, contohnya kalau ada anak sakit apa semua sekali, orang tua sakit ke apa, rasuk hatu apa semua sekali, minta tolong ustaz baca. Ustaz baca doa lah, baca ayat biasa lah, ayat kursi ke apa semua sekali. Dan Allah beri kesembuhan kepada orang tersebut melalui ustaz tadi. Nah, itu itu pun dipanggil apa? Dipanggil anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bukan semestinya ustaz tu wali, tidak. Kita kena faham, kita, wali ni kita semualah. Orang yang nak berusaha mencari reda Allah. Kemudian Allah kasih kepada kita. Itu wali. Kita sendiri pun tak tahu. Oh, Tuhan kasih kita ke tidak. Tetapi tanda yang kita berasa Tuhan kasih kepada kita. Apa yang kita doa, apa yang kita nak, Allah berkatkan semua sekali. Itu salah satu. So, siapa peringkat fana ni pun dah hebat lah. Peringkat syuhud. Ha, di belakang tu dia pecahkan lagi apakah makna syuhud. Syuhud tadi. Supaya kita lebih faham.
Pasal pembicaraan yang panjangnya kita nak faham masalah syuhud tu dulu. Syuhud dan juga fana. Ini yang punya asas dia. Lepas itulah pergi kepada berbagai-bagai lagi laluan-laluan. Dia kena jelas biar suhlirah dulu masalah syuhud ni. Jangan ada salah faham. Tengok Allah macam tokoh depan. Itu salah yang amat sangat lah. Tengok gunung nampak Allah itu syuhud. Nampak gelombang besar. Kita takut pada gelombang. Tapi tidak takut kepada Allah yang menggerakkan gelombang tersebut. Itu tak betul. Sepatutnya kita takut kepada Allah yang menggerakkan gelombang tersebut. Gelombang itu kecil je. Bila nampak di belakang tu ada gelombang, gelombang yang menggerakkan gelombang itu Allah, itu kita nampak. Itu syuhud. Banyak orang yang tersalah mengambil pengertian mengenai syuhud ini dan berbagai-bagai mereka buat pengertian. Setengahnya mengartikan dengan melihat Allah. Itu nampak Allah cokoh depan. Aku semayang nampak Tuhan depan. Aku mana? Allah. Besar. Wanapa? Wanapunkul. Itu sah bukan. Nampak begitu. Ada juga. Nggak, setan dia goda belakang. Dia goda belakang. Melalui lintasannya, melalui pemikirannya, melalui kata-katanya. Kita terdengar bisikan dan sebagainya mengenai syuhud ini dan berbagai-bagai mereka dan berbagai-bagai mereka buat pengertian setengah mengertikan dengan melihat Allah dan mengartikan dengan memandang kepada Allah dan ada pula mengartikan pejam mata dan nazarkan kalimah Allah bersinar-sinar dalam hati. Ada yang mengartikan pula dengan ingat atau fikir kepada Allah. Jadi macam-macam gaya konon-kononnya syuhud dengan Allah. Dan yang paling anehnya ada mengertikan dengan semua. Ya semua. Semua Allah. Hisab. Semua ni maknanya hisab. Hisab nafas. Serta pandang nur Allah dalam hati. Mari tengok dalam hati nampak kalimah Allah. Macam-macam. Dan ada macam-macam lagi yang penulis tahu berlaku di kampung-kampung yang disangka mereka sudah alim dalam tasawuf. Tetapi sebenarnya jahil dan tersalah jalan. Bukan semuanya. Bukan semua. Nampak kalimah Allah bersinar-sinar. Oh, tu Allah. Syuhud tidak. Ya, kita nak faham. Ya? Mudah dah. Nabi dah bagi tahu dah. Dalam satu hadis. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu jarah. Bila kamu menyembah Allah. Menyembah Allah ni maksudnya bukan kita sembahyang semata-mata. Kita berada menjalankan segala urusan hidup kita. Itu maksud ta'budallah. Kita mandu ke, kita mencari rezeki ke, kita buat kerja ke, potong kayu ke, meniagakan apa benda sekalipun. Antak budallah. Itu makna kita mengerjakan ibadat kepada Allah. Ka'anna katarahu seolah-olah kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa-rasa macam Allah ada cokoh tepi kita. Ibarat kita. Dia duduk kuati kita. Dia tengok kita. Ini syuhud. Bila kita rasa Allah ada bersama, rasa tuzuk. Allah ada bersama dengan kita dan kita nampak Allah ada bersama kita. Syuhud tadi, takkan kita nak menipu, nak bohong, nak rasuah, nak apa lagi. Dan dia ada contoh depan kita. Nampak dengan mata hati. Bukan nampak dengan mata luar, mata fahir, tidak. Ini kena beza betul-betul. Bukan nampak kalimah Allah bersinar, tidak. Tidak nampak sekali Allah sebab macam angin datang, tidak. Kalau ada nampak macam sinar, nampak macam angin datang, nampak berbagai-bagai keanehan dan sebagainya, itu makhluk. Maknanya Allah tidak makhluk. Sedangkan Allah tidak makhluk. Huwal khaliq, sedangkan dia yang mencipta. Makhluk itu kena cipta. Kita dah buat kerja apa-apa. Kita rasa, kita syuhud melihat Allah ada bersama dengan kita. Tak beranilah kita buat maksiat. Itu syuhud, itu paling mudah sekali. Fa illam takun taru, kalau kita tidak mampu melihat Allah, tak mampu nak syuhud Allah ada sama kita. Fa innahu yaraka, yakin Allah lihat kita. Ni itu syuhud sebenarnya. Ada CCTV masuk bank, tahu ada dalam bank ni ada CCTV. Bila ada CCTV tentu kita tak berani nak buat buka-buka. Pasal nampak wajah kita kat sana. Dia boleh rakam lagi, boleh rakam dan tengok semula apa yang kita lakukan. Begitu juga Allah tu ada. Mata melihat. Allah kan maha melihat. Mata melihat. Tapi jangan bayangkan mata Allah tu macam CCTV pula. Sekadar contoh saja. Jadi mana?
Kita merasai, dan kita bukan sekadar merasai, kita syuhud, Allah melihat kita. Ini yang maksudnya Nabi kata, itulah syuhud yang sebenar-benarnya. Kalau ada bayangan-bayangan lain daripada itu, itu bukan syuhud. Itu godaan dan lintasan iblis dan syaitan nak rosakkan manusia supaya kita tergelincir daripada jalan kebenaran. Itu berhati-hati. Kita ni nak kata peringkat asyah, tidak. Tasawuf kita ni peringkat pertengahan. Peringkat tengahan yang nak masuk, yang nak masuk peringkat tinggi dah sikit. Jadi kena faham tu betul, insyaAllah. Semua itu adalah tidak betul, ada jawab dah. Tidak betul, bahkan kayu belaka. Mana boleh nampak zoom, aku nampak macam Tuhan lalu dah bersinar. Kanan-kanan suhut tidak. Suhut ni nampak dengan mata hati. Sering saya ulangi supaya kita faham. Pengertian syuhud yang sebenar mengikut istilah tasawuf ialah, ini dia kata ni. Dia kata apa? Datang ke dalam hati yang sudah cuci jilat suatu kedapatan rasa yang ada kelazatan. Ini syuhud. Hati kita dah cuci bersih. Dah cuci bersih daripada segala kotoran-kotoran, penyakit-penyakit. Ya, penyakit-penyakit, sifat sombong, takabur, sifat-sifat amarah tak ada. Bila dah selesai sifat-sifat amarah, hati kita dah cuci jilah. Jilah tu cuci bersih. Jilah tu lawat lantan. Cuci yang terang benderang. Cuci yang tidak ada lagi kotoran. Suatu kedapatan rasa yang ada kelazatan. Maka datang rasa seronok. Lebih manis daripada coklat, lebih manis daripada kek, lebih manis daripada air sirap ni. Rasa seronok, kemanisan tadi, kelazatan, kesedapan, lebih sedap daripada makan nasi biryani dan sebagainya, makan nasi gula kawah ni. Kesedapan tadi dan kemanisan, yakni zuk tadi, apabila ia mengingati salah satu daripada empat perkara tadi. Dia melihat alam, dia nampak af'al Allah, itu perbuatan Allah. Allah datang pasal takut. Dia melihat alam, gunung juga, dia akan nampak asma Allah, nama-nama Allah yang maha hebat, maha agung. Sifat Allah, segala yang berlaku ni berlaku dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak bicara ni saja 40 hari 40 malam tak habis lagi. Banyak. Sebab saya pergi secara ringkas, secara cepat. Tak nak pecah afal Allah apa, asma Allah apa, sifatullah apa, nak pecah satu persatu ni, Allah Akbar, panjang yang amat sangat. Jadi biar kita faham secara umum. Sifat dan zat Allah sama ada datang tak kesedaran pada dirinya. Masa datang keyakinan, ketakutan pada Allah tadi, dia hilang ketakutan lain daripada Allah. Cuba tengok ayat Quran. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Tidak takut melainkan kepada Allah. Orang yang masuk dalam masjid untuk menunaikan solat jemaah, masuk dalam masjid untuk mengaji Quran, beribadat, zikir dan sebagainya, mereka tidak akan masuk melainkan walam yakhsha illallah. Melainkan mereka rasa takut kepada Allah. Takut itulah syuhud. Pasal apa masuk masjid? Rasa takut. Sebab kita nampak Allah ada bersama dengan kita. Macam orang nak pergi buat dosa banyak-banyak, pergi doa kat Kaabah. Pasal apa pergi di Kaabah? Sana dia menangis. Sebab dia syuhud Allah ada sana. Tak betul itu. Patutnya Allah ada di mana-mana saja, Allah Subhanahu taala ada. Tapi buat bila buat dosa banyak-banyak, pergi berdoa depan Kaabah, duduk bawah celah remah tu, Allah menangis. Dia nampak Allah ada situ. Dia syuhud Allah ada situ. Syuhud ni salah. Syuhud ni tak betul. Syuhud ni kita nampak Allah tak nanti di Kaabah. Di masjid kita pun kita masuk, kenapa kita rasa takut? Sebab kita yakin Allah ada bersama kita. Dan kenapa kita pergi ke pasar juga kita rasa takut nak menipu, takut nak rasuah, takut nak bohong, takut nak menipu mata dacin dan sebagainya? Sebab Allah ada bersama dengan kita. Syuhud ni yang kita nak. Sepanjang masa dan sepanjang ketika, Allah ada bersama kita. Saya sebut mana tadi kan, Allahu ma'i, Allahu naziru ilayya, Allahu syahidi, Allahu naziru ilayya, batazin, zahzin, wa'ahid. Itu dia. Ini faham kan? InsyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi nak dapat cuma tu, hati kena cuci bersih, nak jilat. Kalau kita tengok dalam muka surat 55, dia kata apa? Nak dapat taraf sebagai seorang wali,
Upamanya setelah hati itu bersih daripada karat hawa nafsu syaitan dan keduniaan. Buang perasaan cinta dunia, buang perasaan sombong, takabur, perangan-perangan syaitan tadi. Baru Allah hati kita suci bersih. Bila hati suci bersih, barulah rasa benda-benda tadi. Nur, zuh, syuhur dan fana tadi. Apabila ia mengerti salah satu daripada perkara yang empat tadi, af'al, asma dan sifat Allah serta zat Allah Subhanahu wa taala. Bila dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, masa tu dia tak perlu dah kepada dunia. Tak perlu dah kepada keindahan dunia, nampak keindahan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang ada buru dunia sebab dia tak nampak Allah. Dia tak nampak rezeki, nikmat di akhirat lebih besar lagi. Kita dah sibuk makan berapa kali sehari. 5-6 kali sehari kita makan. Solat berapa kali sehari? 5 kali. Itu pun kadang-kadang terlepas. Pasal apa? Pasal kita tidak syuhud balasan Allah di hari akhirat besok. Makan tak terlepas. Sebab kita boleh berasa kenyang lalu. Berasa kenyang lalu makan. Tak pernah kali-kali sehari, 7 kali sehari makan. Jadi bila dah sampai peringkat syuhud tadi, ada tak ada sama ada datang tak kesedaran pada dirinya atau kepada yang lain, fana tadi. Fana ni mana kosong daripada keperluan dunia. Bukan kita tinggal dunia, kosong daripada keperluan dunia. Kita tidak nak belaka benda-benda begini. Ambil sekadar yang perlu. Kita tak perlu benda-benda ni. Kita lebih perlu kepada akhirat kita. Ataupun dia sedarkan diri, bakar. Jadi Nabi itu dia fana. Nabi juga dia bakar. Orang yang ada siapa peringkat fana dan peringkat bakar ni, mana dia boleh bersama dalam masyarakat. Dia boleh buat kerja biasa. Tetapi hati sentiasa ingat pada Allah. Itu syuhud. Satu yang kita nak. Dia boleh bersama dalam masyarakat. Kalau peringkat awal fana tadi, mungkin dia akan jauh daripada masyarakat. Sebab masa ni macam tapai tadi lah. Dia tengah gelegak. Dia nak bersama dengan masyarakat, tak boleh. Dia nak kawal diri dia apa, tak boleh. Sebab itu tengah gelegak lah ni. Orang kata macam dia tengah keliru. Ini akhirat, ini dunia. Yang mana satu aku nak ikut ni. Dia keliru, gelegak. Tempoh ni 3 minggu pun ada, 3 hari pun ada, 3 bulan pun ada, 3 tahun pun ada, 30 tahun pun ada dalam keadaan orang tengok macam orang gila ni. Tempoh ni. Bila selesai tempoh ni, baru kembali kepada bakar. Kembali pada makam bakar ni. Kembali pada bakar-bakar, dia boleh bersama dengan masyarakat. Tetapi hatinya sentiasa ingat kepada Allah. Macam Nabi, macam sahabat-sahabat besar, ulama-ulama dan sebagainya. Tawalah dunia macam mana sekalipun, semua itu tak tepi. Dia nampak reda Allah Subhanahu wa taala. Itu makam bakar. Wallahu a'lam. Insya-Allah tersambung lain masa lain ketika tu. Makam bakar ni lebih menarik kisah. Insya-Allah yang baik daripada Allah, yang paling baik adalah rumah diri saya sendiri. Semoga Allah ya membuka ruang-ruang dan pintu-pintu ilmunya kepada kita untuk lebih mengenali dan mendekati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesilapan. Dengan pesanan zikir-zikir tadi, amalah ya, berapa kali bilangannya, terpulang pada kerajinan. Rajin kita mengemas rumah, bersihlah rumah kita. Malah mengemas rumah, kotorlah rumah kita. Begitulah ibarat zikir tadi. Rajin kita berzikir, bersihlah hati kita, bersihlah jasad kita. Malah kita berzikir, berserabutlah, berserangih dengan segala penyakit-penyakit. Begitulah ibarat. Ngajin kita mujahadah insyaAllah. Selamat kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syaqqati kawanna. Allahumma arina haqqa haqqan wa zidna tibaa wa arina al-batila batilan wa istinaba. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai suatu kebenaran. Kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran tersebut. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai suatu kebatilan. Kurniakanlah kepada kami
kekuatan untuk menjauhi kebatilan tersebut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Walhamdulillah. Takbir. Allahu akbar.